Oke, YouTube, balik lagi sama gue Dennis dari Common Habits. Hari ini gue mau nge-review Adidas Tubular Doom. Kebetulan yang punya gue warnanya putih, dan kemarin gue dapetnya ini dari website N. Nanti linknya bakal gue taruh di description di bawah. Harganya 2,5 juta atau sekitar 230 dolaran. Dan menurut gue ini sepatunya keren banget. Kita langsung mulai aja dari atasnya nih, bahannya prime knit semua all the way ke belakang. Dan di bagian belakangnya tuh ada heel capnya, jadi megang banget kaki lo yang bagian belakang tumitnya. Dan di depannya ini ada karet, ada dua karetnya. Dan kebetulan yang ini karetnya ada kayak motif zigzagnya kayak gitu. Bagian samping three stripesnya ini bahannya suede sampai ke belakang, sampai ke sisi sebelahnya. Dan pull tabnya juga ini suede, ada logo Adidasnya. Di atasnya ada kayak bagian kos kakinya gini. Ini menurut gue keren banget karena kalau pakai jogger tuh pas banget ujung joggernya masuk ke sini. Di depannya ada logo Adidas, ini kayak timbul. Di dalamnya juga ada logo tulisan tubularnya. Untuk outsole-nya adalah outsole tubular yang Adidas seperti biasa. Ini chunky banget dan keren banget. Dan menurut gue ini sepatunya nyaman banget. Gue udah pakai sekitar 7 atau 8 kali jalan-jalan seharian. Kaki gue sama sekali gak sakit. Jadi gue rekomen banget buat yang suka sepatu model kayak gini, boleh dicoba nih Adidas Tubular Doom-nya. Selain warna ini, ada juga warnanya yang hitam semua, ada yang biru semua. Yang paling baru ada yang dua warna, hitam putih sama putih hitam. Ada juga yang warna kayak peach gitu. Itu bisa dibeli di Adidas Store di Jakarta, tapi kayaknya harganya jauh lebih mahal. Sepatu ini size-nya 41 1/3, dan gue emang biasanya size itu, jadi menurut gue ini sepatunya true to size. Jadi kalau lo tertarik untuk ngebeli sepatu ini, stay true to size aja. Menurut gue ini sepatunya, look-nya gue kasih 9 dari 10 dan comfort-nya 8,5 dari 10. Oke, segitu dulu review gue, tapi jangan kemana-mana dulu karena abis ini gue mau nunjukin on-fit-nya. Kalau lo suka konten kayak gini, langsung diklik aja like button dan subscribe button yang ada di bawah. Dan lo boleh juga follow Instagram gue @denispondaa buat lihat daily feed gue. Oke, guys, thank you for watching and see you on the next video.